hari ini saya akan berkongsikan tentang info mengenai rawatan gigi semasa bulan puasa. Bulan puasa merupakan bulan di mana semua muslimin dan muslimat perlu berpuasa dari terbit matahari sehingga terbenamnya matahari dengan menahan diri daripada lapar dan dahaga, menahan diri daripada membuat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ramai orang tidak pasti sama ada membuat rawatan gigi semasa bulan puasa membatalkan puasa ataupun tidak. Jawapannya, tidak membatalkan selagi ada benda yang terkumpul dalam mulut ketika menjalani rawatan gigi tidak dimasukkan ataupun tidak masuk ke dalam kerongkong secara sengaja. Rawatan yang menyebabkan benda alir terkumpul dalam mulut seperti cabutan gigi, scaling gigi, menampal gigi dan prosedur-prosedur lain yang melibatkan penggunaan alat tangan bermotor. Menurut fikah perubatan, mencabut gigi, menampal gigi, mencuci gigi ataupun menggosok gigi dengan siwak ataupun menggosok gigi secara normal tidaklah membatalkan proses sama sekali sekiranya benda-benda tersebut tidak dimasukkan ke dalam kerongkong secara sengaja ataupun ditelan. Walaupun rawatan pergigian rutin seperti scaling, cabutan gigi, tampalan gigi dilakukan dengan alat tangan bermotor yang mengeluarkan air suling melalui ujung alat tersebut ke dalam mulut, alat penyedut ada digunakan untuk menyedut air suling dan air liur yang terkumpul dalam mulut semasa menjalani rawatan. Selagi air suling tidak ditelan, selagi itu puasa tidak batal. Sebarang injeksi ke dalam badan ataupun ke dalam lapisan kulit kecuali bahan-bahan dalam injeksi tersebut mempunyai zat tidaklah membatalkan puasa sama sekali. Begitu juga dengan berkumur-kumur dan spray mulut dengan syarat tidak menelan bahan tersebut dengan secara sengaja. Prosedur rawatan yang tidak membatalkan puasa seperti mencuci gigi, scaling gigi ataupun nampal gigi, mencabut gigi tetapi pesakit perlulah mengambil ubat tahan sakit sekiranya kesakitan tidak dapat ditahan oleh sakit itu sendiri. Seterusnya, suntikan bius untuk gigi, rawatan akar, pemberus gigi, floss dan kumur-kumur juga termasuk dalam rawatan-rawatan yang tidak membatalkan puasa. Memetik laporan daripada berita harian, peralatan berkelajuan tinggi digunakan untuk membersihkan gigi yang berlubang belum gigi ditampal perlu berputar lebih daripada 200.000 RPM untuk membolehkannya memotong lapisan gigi seperti enamel dan dentin. Menurut aktivis iMedic yang juga merupakan pegawai pendidikan Kementerian Kesehatan, Dr. Kaisah Hussein mengatakan bahwa jika semburan air dihentikan dalam keadaan ini boleh menyebabkan bahaya kepada pulpa gigi dan tisu lain serta meningkatkan risiko sensitif pada gigi. Pendedahan haba yang berlebihan tanpa semburan air cukupnya boleh mencederakan pulpa gigi dan mengganggu fungsi gigi pada masa hadapan. Jadi semburan air daripada peralatan rawatan itu tidak salah dan perlu walaupun dalam keadaan berpuasa. Sekian, terima kasih.